Di tengah persembunyiannya, Ibu Negara Olena Zelenska membuat surat terbuka. Surat terbuka ini ditulisnya untuk mengungkap aksi keji yang dilakukan Rusia terhadap warga sipil Ukraina, termasuk anak-anak. Lantas siapa sosok dari istri Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini? Dilansir The Washington Post, Volodymyr Zelensky dan Olena Zelenska menjadi pasangan suami istri pada tahun 2003 sebelum karir politik Zelensky dimulai. Wanita 44 tahun ini dibesarkan di kota Ukraina Tengah, Kryvyi Rih, tempat Zelensky juga dibesarkan. Zelenska berlatar arsitektur, sementara Zelensky mempelajari hukum. Namun mereka berada di universitas yang sama. Namun pasangan ini justru berkarir di dunia komedi. Zelensky yang berusia 44 tahun memulai sebuah perusahaan produksi studio Kvartal 95. Zelenska adalah penulis naskah di sana. Keduanya berkencan selama 8 tahun sebelum akhirnya menikah pada 6 September 2003. Pada 15 Juli 2004, putri mereka lahir. Kemudian pada 21 Januari 2013, Zelenska melahirkan putra kedua mereka. Kini Zelenska bersama kedua anaknya tengah dalam persembunyian sejak invasi digaungkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Olena Zelenska dan kedua anaknya menjadi target pembunuhan kedua dari Putin setelah sang suami Zelensky yang ada pada urutan pertama. Meski tengah bersembunyi, namun Olena nyatanya tak diam saja. Baru-baru ini ia menuliskan sebuah surat terbuka untuk warga Ukraina. Dalam surat terbuka yang berjudul Saya Bersaksi, ia menyebut propaganda Rusia telah menghancurkan banyak warga Ukraina. Ia pun mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah meremehkan Ukraina. Olena menyesalkan kematian anak-anak dalam perang tersebut. Ia menjelaskan anak-anak tak bersalah ini tak pernah merasakan kedamaian karena kekejaman Rusia.